Okey guys, so ni adalah next upcoming entry. Okey, kalau kita tengok dekat sini A, B dan C, saya menggunakan zoom yang sama sahaja. Okey, zoom saja blackout. Sini blackout, sini blackout sekali. Dan balik kat, dia blackout lagi sekali dekat sini. Saya masuk entry. So scalping 10x15 pip cukup. Okey, so sekarang dah boleh close lah. Okey, tak perlu lama-lama dalam market. Alright, so saya close position. Sekian, terima kasih. 12 pip. Okey, so macam tu saja. Saya tak suka duduk lama-lama dalam market. Cukup sekadar jaring 10x15 pip sahaja. Okey, bye-bye. Okey, so saya recap balik kenapa saya entry di sini. So kalau kita tengok dekat sini, kita ada satu A, B dan C. Dan di sini ada lagi balik. Ada lagi sekali A, B dan C. Okay. So di sini B, main-main di sini, dia breakout sini. Breakout sini, news tadi. Saya entry kat sini, dapat sekali. Lepas tu kat sini, dia break balik. Dan dia naik balik kat sini, saya entry. Okay. So tadi kalau saya hold, saya dah dapat jalan 15 pip lah. So sekarang dah ada 15 pip. So saya hanya scalping 10x15 pip sahaja. So tak perlu lama-lama. So dekat sini itu pun, ini adalah support resistance juga. So waktu dia macam dia reject dekat sini. So kenapa saya tak entry dekat sini? Sebab ini saya memang support resistance, tapi dia bukan sebagai A, B dan C. Kalau kita tengok kat sini ada agak kuat sebab dia sebenarnya dia ada test reject. Okay. So, tapi saya tak entry sebab tidak ada B di sini. So B saya tadi di sini. So, kalau saya nak squat, saya squat dia sekali kat sini. Patutnya saya tunggu dia masuk lah. Dia tak apa. Untuk contoh, so kalau dia breakout zombie ni balik, saya akan cut loss lah. Ini adalah Rekor box 10. Rekor box 10 tu. So sekarang dah 10 pip saya close. Macam tu je saya start. Sekarang dah 8 pip. Okay, 10 pip saya close. Lama tak sempat. Close 1.7 pip saja. So saya kena dapatkan lagi dalam 8.3 pip. So, kalau main lower ni macam tu lah masalah dia, dia jadi lambat. Kalau ada script close all, senang sikit kan. Saya belum cari lagi script plus all yang baru. So
sebab yang saya punya dulu, saya ada sebelum ni, dia dah macam dah tak valid lah, dah tak function lah. Tapi tak apa, teruskan dengan manual saja. Jadi saya tulis dengan 1.7 cukup entry yang kedua ni, so maknanya saya dapatkan 10 pip, saya perlu tulis dalam dengan 8.2. Sekarang sudah menghampiri pukul 10, 4:30. Tadi news sekarang dah mati 10, so masih nak close je lah jari. Jangkakan price akan turun sampai ke jumpi sini sebelum reject naik balik. Tak apa, hanya maintain saja stopping, okay. Maintain saja stopping, tak perlu nak hold. Price akan ke sini, jangkaan sahaja, tapi market bukan saya pun je, so mungkin dia boleh bounce terus sini. So saya senang saja, dia kalau dia bounce naik, dia close atas ni, so saya dapat tak loss lah entry ni. So saya nak 8.3 pip. Scalping 5, 10, 15 pip dah boleh close. Dah boleh close lah. Tapi saya nak cukupkan entry, saya tak nak tambah entry. Saya nak cukupkan yang 10 pip tadi. Macam tahu-tahu je. Macam tahu-tahu je, ya. Main-main kat situ. Saya nak
tu saya punya split malam ni 2.2, 2.3 kalau saya pakai 2.48. So anda boleh tengok lah split saya dekat sini. Ini adalah untuk go. Alhamdulillah, so dapat juga 10 pick tadi. Okay, so itu saja. Okay, sekian, terima kasih.